Nabi sentiasa tenang dalam keadaan apapun juga. Tidak pernah gelisah baginda Rasulullah berhadapan dengan apa saja yang menjadi ketentuan dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dikejar oleh Suraqah ketika berhijrah bersama dengan istri Abu Bakar, Nabi ada di hadapan, Suraqah berada di belakang menunggangi kudanya untuk mengejar dan membunuh kepada Rasulullah. Abu Bakar risau dengan keadaan itu. Nabi berjalan tidak menoleh pun ke belakang sambil membaca Al-Qur'anul Karim. Bukankah kalau orang dikejar untuk dibunuh dia lari akan mencari tempat yang selamat? Tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalan dengan tenangnya. Perjalanan yang dilakukan dengan dasar perintah daripada Allah, beliau tahu perjalanan ini tidak ada kaitan dengan hawa nafsu beliau. Perjalanan yang dilakukan adalah menuruti perintah Allah. Allah akan uruskan apa saja kemudahan yang akan diberikan kepada orang yang patuh dan taat di dalam menjalankan perintah Allah. Suraqah yang dengan lajunya mengejar, Nabi membaca Al-Quran tanpa menoleh ke belakang, tenang, maka ditelan oleh bumi kaki kuda Suraqah bin Malik sehingga beliau tersungkur. Maka naik sekali lagi menunggang kudanya, diangkat kaki kudanya, laju mengejar Rasulullah. Kali yang kedua ditelan oleh bumi, maka Suraqah mengatakan, ini adalah orang yang telah dilindungi untuk dikenakan apa-apa perkara buruk kepadanya. Maka Suraqah mengatakan, memanggil kepada Rasulullah kalau ia tidak akan melakukan perkara yang memudaratkan kepada baginda Rasulullah. Demi Allah, kalau masih bangkit sekali lagi menunggangi kudanya untuk mengejar membunuh kepada Rasulullah, kali yang ketiga bukan kaki kuda saja ditelan bumi, tapi dengan Suraqahnya akan masuk ke dalam bumi, karena ini adalah orang yang sedang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau sadar kalau orang ini sedang dilindungi oleh Allah, maka mau mengatakan kepada Rasulullah, aku tak akan menyakiti kepada engkau dan aku tidak akan memberitahukan kepada sesiapa yang bertanya tentang engkau. Kata baginda Rasulullah, ya Suraqah, apa kata satu hari nanti kamu akan dipakaikan gelang daripada gelangnya Kisra? Negara adikuasa yang sangat berkuasa pada ketika itu adalah ada dua, Rom dan Persia. Raja Rom digelari dengan Bosra, adapun Raja Persia digelari dengan Kisra. Kata Nabi, wahai Suraqah, satu hari kamu nanti akan memakai gelang daripada gelangnya Kisra, yakni akan berkuasa di negara Persia. Negara yang begitu besar, dengan memiliki pelbagai macam teknologi yang canggih pada zaman itu, memiliki tentera yang begitu ramai, berperang Rom dengan Kisra yang saling bertukar nasib menang dan juga kalahnya, masing-masing mempunyai kehebatan memperluas kawasan. Nabi sedang hijrah berdua, diusir dari oleh kaumnya daripada Mekah, tak punya apa-apa, la pistol, wala bom, wala nuklear, wala senjata kimia, wala apa saja yang dibawa oleh beliau. Kata Nabi mengatakan, satu hari engkau akan duduk di akan berkuasa di negeri Persia. Terkejut dengan kata-kata itu Suraqah, yang pada akhirnya beliau memeluk kepada agama Islam. Di zaman Sayyidina Umar, yang dikatakan oleh Nabi masa beliau berhijrah terjadi kepada Kisra, dilantik oleh Sayyidina Umar untuk berkuasa karena pesanan Nabi pada waktu itu. Berkuasa di Persia, Suraqah bin Malik. Sayyidina Umar memberikannya disebabkan Nabi menjanjikan dan mengatakan demikian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian sya'nul yaqin, kedudukan seorang yang memiliki keyakinan dengan aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terlepas daripada apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.